Sebentar, kenapa ini? Aduh, miring-miring. Waduh, waduh, tumpah. Catnya tumpah. Yang di bawah. Hati-hati, catnya tumpah. Sudah selesai semua belum? Lagi dikerjain ini, Vin. Wah, pangeran. Hati-hati, catnya tumpah. Hah, cat tumpah. Aduh, kenapa aku ketumpahan cat? Vin, Kevin, kenapa kamu jadi begitu ketumpahan cat? Emang kenapa? Sebentar aku lihat dulu. Warna apa ini? Vin, kayaknya warna Aduh, gimana sih ngaco? Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Ayo, 1, 2, 3. Aduh, pengawal Pink, ini bener gak mobilnya? Kok langsung meleduk ini? Gak bener ini mobilnya beneran kan? Waduh, kan sudah bener-bener saya sulap. Aduh, kenapa jadi kebakaran? Maaf, kalau gitu sulapnya tidak berhasil. Gimana sih kamu ini? Ya udah, cobain yang satunya. Ya udah. Hah, jalin di atas. Aku ketinggalan. Loh, aku kok ditinggal? Gimana sih? Oh, Celine di atas. Wah, di atas mobil. Celine, hati-hati kamu di atas. Jangan nubruk. Aduh, nubruk kan. Ini meleduk lagi enggak ini? Semoga enggak. Kalau meleduk jadi nundung dong. Bukan Celine. Udah. Ayo Sakura. Katanya ada di dalam sini. Nah, itu tuh. Ayo, Vin. Fotoin, Vin. Wah, ternyata cantik banget. Bener kan? Untung aja ada beneran bajunya. Wah, kalau enggak gimana sih gara-gara si Mio? Mio, kamu kenapa kayak gitu? Mio lagi sedih. Kenapa Mio sedih? Mio mau cobain tapi enggak cukup. Tapi bikinin aja ya. Dibikinin dari apa? Ya dari kain lah, masa dari keset? Keset itu buat itu ya, ngelap wajah ya. Ngaco, itu handuk bukan keset. Astaga si Mio ini. Aku. Ya ampun, Cika. Aku cantik, tambah jadi putri sejagat raya. Sudah, kamu sudah jadi putri sesapu jagat. Oh, kenapa jadi sesapu jagat? Apa itu, emangnya aku sapu? Udah. Udahan yuk, udah selesai. Sakura, kamu suka kan Sakura? Iya, suka. Sebentar. Ini lapar loh ini, masa kita gak dikasih makan? Kevin, kamu ngapain nge-shoot Sakura? Udah selesai? Iya, udah selesai. Oh iya, katanya ada makanan warna biru juga. Waduh, gara-gara si Mio belum disiapin. Pengawal, cepet bilang Dayang, suruh siapkan makanan serba warna biru. Mio Yuta bantuin ya. Mio kan tugasnya cuma makan. Kalau Celine juga. Apa, sambil joget-joget? Astaga, udah sana bantuin deh. Pengawal, cepetan. Udah, cepetan bantuin pengawal. Kalau bantuin pengawal nanti dapat hadiah. Hadiah? Oke. Ayo Celine, kita siapin. Ayo, ya udah semua ikut pengawal Pink ya. Kita siapin makanan. Aduh, pengawal Pink. Celine, jangan lompat-lompat nanti runtuh. Ayo bilang-bilang dulu sama Dayang. Dayang. Kenapa ada baby titan raksasa? Oh iya, ini kan adik sepupuku. Oh gitu ya, pangeran. Dayang, tolong siapin Dayang makanan serba warna biru. Nanti kita ikut bantuin. Oke. Segera saya siapin ya, pangeran. Dayang. Siapin buat Mio juga. Kalau buat Mio, 5 porsi. Ini kalau buat sepupu Mio, Celine, 100 porsi. Aduh, jangan banyak-banyak. Tempatnya gak cukup. Oke. Aduh, pengawal Pink, jangan goyang-goyang, ikut-ikut Celine runtuh nanti. Biar seru, pangeran. Ayo, pengawal kita goyang-goyang. Aduh, berhenti, Celine. Udah selesai belum ya? Yaudah, ayo kita ke atas. Kayaknya sudah, Vin, aku udah lapar. Ayo, pangeran Kevin, kita goyang-goyang, joget-joget.
Hah, Celine, kamu turun deh dari meja, masa nari-nari di meja. Aduh, Celine, masa depan sama masa kerajaan sama deh. Tapi abis gini makan kan? Iya, makan-makan. Nih, kita hari ini makanan serba biru. Pangeran, Celine mau tambah 5 porsi boleh? Gak cukup, Celine, abis. Finn, kata Mio kamu siapin istana yang didekor serba warna biru. Si Mio ini bisa habis uang kerajaan kalau begini. Iya Sakura lagi disiapin. Kapan saya? Aku mau lihat sama mobil sekerajaan Sakura ya. Hah? Kumpulin mobil sekerajaan Sakura? Iya kan tadi gitu katanya Mio. Si Mio ini. Oh iya, ada yang lupa. Kata Mio kan kamu juga bakalan dekorin istana serba barang warna biru, semuanya biru deh. Si Mio ini memang kok ya. Sudahlah Vin, turutin saja. Nasibku. Ya udah Sakura, kamu pulang dulu ke istana ya. Nanti kalau sudah selesai kamu kujemput. Enggak ah, aku ikutan kamu di sini mulai juga. Bukan kejutan dong namanya. Udah enggak apa-apa, yang penting niatnya. Oh ya udah deh. Pengawal. Lagi enggak ada pangeran. Kemana Mio? Di depan. Aduh, ngapain sih dia di depan? Olahraga. Bajuku udah ganti warna pink. Aku kan pengawal pink yang paling ganteng. Ya ampun, pengawal pink. Pengawal pink, kamu di mana pengawal? Di depan pangeran. Oh iya. Pengawal, kamu ngapain di situ? Pengawal. Aduh, pangeran nih ngaget-ngagetin. Habis kamu dipanggil bolak-balik gak dengar. Iya kan aku lagi konsentrasi. Apaan konsentrasi? Kamu ngelamun gitu. Cika tadi kamu ngapain lari-lari di situ? Cuci kaki aku. Gimana sih kamu? Pengawal. Ini siapa yang bantu renovasi istana? Sebentar pangeran. Ini ada ahli dekorasi masa depan. Namanya tak akan jadi. Yang bener aja. Masa namanya gak akan jadi, ntar gak jadi beneran loh. Tenang, kalau ini pasti jadi, namanya aja begitu. Sebentar ya. Oke, ada kadabra. Astaga, kenapa lagi aku dipanggil? Sebentar. Kok Sakura sama Gondrong ada di kerajaan? Kok peri yang datang ini? Astaga, gimana sih pengawal? Peri, kamu gak dipanggil. Tapi sebentar aku mau tanya. Peri, kamu emang bisa dekor istana? Apa? Dekor istana? Ya gak bisa lah kalau sendirian dekor istana. Gimana sih? Kalau aku bisanya nyulap yang gak ada jadi ada. Udah, jangan panggil aku. Aku mau pulang dulu. Dah. Peri. Aduh, belum selesai. Udah kabur aja. Udah capek. Udah, pengawal. Cepetan. Ada kadabra. Ada yang memanggil kami. Ini kan orang-orang yang direnovasi tak akan gagal di masa depan itu. Kenalin, kami renovasi tak akan jadi tapi pasti jadi. Astaga, ini kerajaan gua aneh-aneh deh. Aduh, sebentar. Bisa dekorin istananya nggak jadi serba biru? Boleh ada warna pinknya deh, seperti hati-hati atau lampu-lampu. Siap pangeran, kami selalu hati-hati dalam bekerja. Ketawa terus ini, normal apa enggak ini? Astaga, lampu hati bukan hati-hati. Kirain hati-hati pangeran. Yaudah, cepet kerjain tuh. Yang betul lo ya. Oke, siap bos. Ayo sekarang bantuin juga ya pengawal pink, ayo. Sakura, kamu mending duduk-duduk aja deh di sana sambil nunggu. Iya Sakura, mending kita di sana aja deh deket kolam sambil makan-makan juga. Astaga, pikiranmu kok makan-makan aja? Celine, kamu ngapain joget-joget? Karena Celine senang. Astaga, Celine. Gak di masa depan, gak di masa kerajaan sama deh. Mio mau bantu. Kalau Celine juga mau bantu, tapi mau bantu makan. Aduh, bocil-bocil ini sudah. Bocil-bocil gak usah bantu. Yuta,
Kamu siapin karpetnya ya. Oke, Pangeran. Hehe, ayo kita joget-joget santai dulu, Mike. Joget-joget sampai pagi. Aku juga joget-joget. Bukannya bantuin malah joget-joget. Ayo bantuin. Iya. Sakura, aku dengar katanya ada dance viral loh, toka-toka. Kamu dengar nggak, Sakura? Oh iya, aku tahu gerakannya. Hah? Apa itu? Dance anime toka-toka? Udah, ayo sini aku ajarin. Oke, gerakan pertama. Aduh, kenapa gerakannya gini? Ini mah gerakan sakit kaki. Sudah diem kamu, Cika. Aduh, bukan gerakan sakit kaki, Cika. Ih, kamu ini. Ayo, Sakura, gerakan kedua. Satu aja belum bisa. Mau gerakan kedua. Oke, gerakan kedua. Kayak gini. Hah? Ini gaya apa ini? Ini oke, aku bisa. Gerakan ketiga. Gerakan keempat. Kenapa lompat-lompat kayak si Congcong ya? Aduh, Cika. Ntar dateng loh kamu ini. Emang bener gerakannya gini, Sakura? Yalah. Banyak amat sih gerakannya. Yalah. Kalau nggak mau gerak, kamu tidur aja, Cika. Aduh, capek ah. Gerakan angkat ketek aja. Aduh, salah, Cika. Gini loh yang betul. Ayo, Sakura, sambil nyanyi. Loka-loka. Hah? Loko-loko? Apa logo-logo? Aduh, Putri Cika. Aku mau lompat-lompat. Aduh, Cika. Kamu ini. Aduh, lebih seru lompat-lompat. Lompat-lompat. Aduh, lama-lama pening deh, Sakura. Aku pengen lo foto-foto romantis sama Kevin pakai baju baru yang cantik. Aku juga mau. Kamu ini ikut-ikut aja. Sakura, mending kamu coba panggil peri deh minta sulapin. Ya ampun, kenapa harus bantuin si Kevin sih? La. Aduh. Sekarang sudah didekor yang cantik. Tapi capek juga ya dekor istana. Sebentar, ini mau betulin dulu catnya. Oke, sebentar aku ambil catnya dulu ya. Sebentar, kenapa ini? Aduh, miring-miring. Waduh, tumpah, catnya tumpah. Yang di bawah, hati-hati catnya tumpah. Sudah selesai semua belum? Lagi dikerjain ini, Vin. Wah, Pangeran, hati-hati, catnya tumpah. Hah, cat tumpah? Aduh, kenapa aku ketumpahan cat? Vin, Kevin, kenapa kamu jadi begitu ketumpahan cat? Emang kenapa? Sebentar aku lihat dulu. Kenapa aku jadi warna ini? Warna apa ini? Vin, kayaknya warna... Aduh, gimana sih ngaco? Ini gimana sih mesti ditegur? Gimana sih masa dibilang warna pekerja-pekerja lihat nih, masa jatuhin cat? Kenapa jadi gitu? Waduh, ampun. Kamu mau lari kemana? Aku mau negur aja. Waduh, ntar dimarahin, dipotong gajiku. Maaf, Pangeran, aku gak sengaja. Bos, tolong bos. Aduh bos, saya dikejar Pangeran bos. Oke, ini supaya cantik aku taruh vas. Sebentar. Aduh, vasnya kok berat ya? Aduh, atau aku yang terlalu pendek ya? Nah, kayak gini udah pas. Oke, sudah selesai. Tapi sebentar, miring sedikit. Aku benerin. 1, 2, 3. Kok miring sana? Aduh, tambah miring. Aduh. Kenapa ini vas segede gini nimpa aku? Astag. Aduh, akhirnya aku normal kembali. Gimana sih? Pangeran, sudah selesai, Pangeran. Sudah selesai ya? Pangeran, maafin saya ya. Iya, udah dimaafin nih. Untung aku bisa normal kembali. Oke, aku cek dulu. Wah, bagus banget memang. Tadi katanya tak akan jadi, tapi ternyata jadinya bagus banget. Untung aja bener. Tapi aku ketumpahan cat tuh gara-gara si pekerjanya tadi. Sebentar, aku coba dulu. Lihat dalamnya. Wah, ternyata ini serba biru ya. Wah, bagus banget. Itu lemarinya, aku mintanya lemari kaca. Kenapa lemari kayu? Gimana sih?
Oh ini biru. Oke. Untung hatiku tidak membeku menjadi biru. Eh, pengawal pink ngapain di situ? Lagi ngadem pangeran. Ngadem. Oke. Ini sudah beres semua. Ini kenapa masih hitam ini? Gak ada biru-birunya. Tapi ini kan gak apa-apa. Aku kan yang penting kamarnya lebih bagus nih. Depannya bagus banget. Serba biru-biru cantik. Tapi kenapa kursi kerajaannya ungu ya? Aku kan gak minta ungu. Wah, cantik banget. Ini cocok banget buat Sakura. Sakura pasti senang sekali. Wah, ini juga ada pink-pinknya. Wah, keren banget. Wah, aku gak sabar lagi kasih kejutan nih. Oke, sudah selesai semua belum ya? Aku cek dulu atasnya. Wah, iya. Karpetnya juga udah dikasih biru. Tapi kenapa karpetnya ini masih merah ya? Wah, keren sekali ya ternyata ya, pangeran. Saya jadi mau segera nikah. Ya udah nikah aja sama Dayang. Hah, Dayang? Dayangnya gak mau sama saya. Ya iyalah, gak mau sama kamu. Kan kamu meong. Iya juga. Pangeran, ayo di Kak Mira. Kok Kak Mira? Kamera, Mio. Oh iya. Oh, bagus banget pangeran. Sudah oke, semuanya. Hah, aku juga mau kasih kejutan nih buat Lisa. Udah nanti aja. Celin, lihat ini. Bagus banget kan, Celin? Oh, bagus banget loh. Kalau gitu Celin mau joget toka-toka. Gak usah nanti runtuh Celin. Yaudah, aku mau bayar dulu nih. Jadi berapa totalnya semua? Totalnya semua 100 juta. Mahal banget. Pangeran, ini kan istana. Kalau rumah Dayang sih murah, paling 20 juta. Iya juga. Ya udah, nih, aku bayar. Oke, terima kasih ya pangeran. Nanti kalau mau dekorasi lagi panggil ya. Iya. Ya udah, oke, kami pamit dulu. Ya udah, hati-hati ya. Iya. Ya udah, aku mau panggil Sakura dulu. Ayo. Sakura. Sakura. Kevin, gimana udah selesai ya? Iya, udah selesai. Ayo Sakura kita lihat. Enaknya jadi Sakura, aku mau. Udah nanti minta sama Biju. Nah, itu loh Sakura di sebelah sana. Kamu pasti suka. Nah, ini Sakura serba biru. Wah, bagus banget. Wah, Biju, aku juga mau Biju. Iya, nanti ku bikinin ya. Malu-maluin deh kamu, Cika. Loh, iya, barang-barang birunya mana, Vin? Kita kan perlu barang-barang biru sama pink. Astaga, lupa aku. Mio, Selin, Yuta, pengawal pink. Ayo siapin barang-barang di kamar warna biru ya. Semua warna biru. Tunggu ya Sakura ya, biar mereka siapin dulu. Iya. Ayo cepet-cepet siapin di kamar. Entar Jelin mau cobain. Disiapin dulu. Nah ini nih. Ayo semua kerja ya. Kita isi semua nih. Lemarinya masih kosong. Ada kadabra. Wah, lengkap ini sudah. Kakak semua sudah? Iya sudah. Jelin mau cobain. Ntar Jelin cobainnya. Ayo pengawal pink. Pangeran, sudah pangeran. Ayo Sakura, sudah selesai. Ayo kita lihat dulu. Wah, aku udah gak sabar mau lihat. Aduh, pengawal pink, kamu jangan di depanku dong. Aduh, pangeran Juta. Apa pengawal? Aduh, sepatuku tadi ketinggalan di dalam. Hah, yang pink itu? Iya. Waduh, gimana? Yaudah, biarin aja. Paling kaget. Yaudah deh, ayo Sakura. Aku juga mau. Udah, nanti kamu minta sama Biju. Biju sabar ya, si Cika ini mintanya yang macem-macem. Apa ganti pacar aja Biju? Kamu ini. Wah, ini semua buat aku nih. Iya. Sebentar, kenapa gede banget tuh sepatu? Itu sepatu apa? Itu sepatu buat musim dingin pangeran. Celin mau cobain. Celin kamu. Aku mau cobain di tasnya. Loh Sakura, ini pasti ketularan Cika deh. Biarin dong, orang mau cobain. Gimana, bagus nggak? Iya bagus. Aku juga mau cobain tasnya ya. Sudah nggak usah Cika, itu kan tasnya Sakura. Mio juga mau cobain. Jelin juga mau cobain. Nggak usah. Kalau Mio kebesaran tasnya, kalau Jelin kekecilan. Udah biarin nggak apa-apa.
Gak apa-apa pangeran. Ha, Mio cobain. Kelly juga cobain. Mio, Mio, kegedean tasnya Mio, gedean tasnya daripada kamu. Oh, gak apa-apa, tapi kan bagus. Ya, ya, bagus, bagus. Aduh, Celine, kekecilan tasnya. Iya, kekecilan tasnya. Gak apa-apa, yang penting happy. Ya udah deh, terserah kalian. Astaga, bocil-bocil ini. Biarinlah, Vin-Vin kamu ini. Ah, ayo kita lihat yang di sebelah sana, apalagi nih. Eh, Yuta itu apa? Itu buat Meyong pangeran. Ayo kita ke sebelah sana. Yaudah yuk. Loh, ini sepatu siapa pink segede gini? Sejak kapan kaki Sakura jadi kaki raksasa? Waduh, waduh, aku lupa ambil sepatu saya. Tadi saya lepas sepatu. Sepatu kok sampai ketinggalan? Namanya juga lupa. Ya udah, ayo. Ayo Sakura, udah. Nah, itu loh, ada air mancurnya juga di situ. Bisa foto-foto, bagus kan? Iya, bagus Kevin. Nah, itu bisa buat kita duduk. Buat Celine duduk aja. Eh, gak usah buat Celine duduk. Nih, kita lihat ini. Nah, ini bagus kan tempat pemandiannya? Iya, bagus banget, Kevin. Oh, Celine mau mandi boleh? Eh, gak usah, Celine. Aduh, kalau mandi gak cukup tempatnya. Huh, Celine mau bawa pulang handuknya. Eh, jangan, Celine. Kalau dibawa pulang, ntar nanti handukannya pakai apa? Pakai kertas. Gimana sih? Aduh. Pangeran itu sudah tadi, pangeran. Eh, belum. Nah, ini apa ini? Ah, ini buat ruang pertemuan ini. Wah, Biju bagus ya, Biju. Aku juga mau istana seperti ini. Ditinggalin. Eh, kok ditinggalin, Kevin, Sakura? Kita kok ditinggalin? Ih, kalian lama amat. Ya udah, ini yang sebelah sana belum dilihat. Ini loh, Sakura, aku tunjukin. Nah, ini karpetnya juga biru nih. Nah, mejanya pink. Aduh, Kevin, kamu kok lari-lari terus? Udahan ya, capek nih aku. Nah, sudah semua, Sakura. Kamu suka kan istananya? Iya, suka. Eh, aku pengen loh foto-foto di tempat romantis pakai baju baru. Loh, bukannya sudah. Pengennya berdua aja. Sakura bisa aja. Hih, yang lagi bucin ya. Eh, Mio juga mau foto romantis sama pangeran. Astaga si bocil satu ini. Yo, pangeran siapa yang fotoin? Ini fotonya otomatis. Eh, aku ikutan ya di belakang. Astaga, pengawal pink. Aku juga, ya ampun Juta. Eh, Mio juga mau dong ikut foto romantis sama pangeran. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau gitu Mio mau panggil Peri dulu. Peri, hihihihihihi, Peri, ayo cepetan kesini Peri. Mio mau foto ke tempat yang paling romantis. Astaga, kenapa lagi aku dipanggil? Peri, Peri, Mio sama pangeran dan putri Sakura mau baju baru nih dan mau foto-foto di tempat romantis. Astaga, kamu ini masih bocil. Oh iya, saya mau Peri. Oh ya udah kalau gitu, karena aku lagi berbaik hati nih hari ini, akan kusulap kalian. Eh, aku ikut. Udah gak cukup tempatnya. Tahun depan ya. Tahun depan. Iya, tahun depan. Eh, ini waktunya cuma 5 menit loh. Astaga, cuma 5 menit. Udah, ada kadabra. Eh, kita ada di mana ini? Loh, kita di mana ini? Apa kita di negeri Cina? Wah, Putri Sakura sama Pangeran Kevin jadi cantik. Tapi kok Mio tetap aja bajunya? Udah-udah Mio, mungkin bajunya gak ada yang baru. Eh, aku juga pakai baju baru. Eh, ayo cepat kita foto-foto. Waktunya cuma 5 menit. Iya-iya, udah Mio fotoin dulu. Waktunya cuma 5 menit. Iya Mio, nanti dapat hadiah. Hah, hadiah? Asik. Emang bocil. Ayo, siap. 1, 2, 3. Aduh Mio, kakinya kok kepotong. Mio kan kurang tinggi. Si Mio ini gimana sih? Yang bener Mio, waktu kita cuma 5 menit. Udah bener ini. Ini Putri Sakura sama pangeran lagi dansa. Eh, kenapa gerak sendiri? Ini muter sendiri. Wah, asik tapi om Mio mau. Ntar aja Mio, kalau nungguin kamu besar. Kapan besarnya? 20 tahun lagi. Lama banget. Udah, nanti disulap aja ya sama Peri. Ya udah deh, Mio mau foto juga deh. Pangeran, Kevin, fotoin ya. Ya udah nih, dipotoin. Ya ampun Mio, lebih besar tamannya daripada kamu. Gak apa-apa, mumpung di negeri Cina. Mana negeri Cinanya? Ini negeri tanaman. Gak apa-apa. Cheers. Waktunya habis. Mio, udah-udah Mio, waktunya habis Mio.
Eh, kok kita sudah di sini lagi? Eh, kita udah balik ya, bajunya ikut hilang. Aku gak bisa ikut. Nanti kakak Cika 5 tahun lagi ya. Mio ini gimana sih? Oh ya, sekarang kumpulin mobil warna biru masa depan ya sekolah jalan Sakura. Wah, ini gara-gara si Mio ini. Mio kamu sih. Tapi kan dimaafin pangeran. Iya ya, dimaafin sih, dimaafin. Ya udah, ayo pangeran, kita cari, ayo. Hehehe, kok aku ditarik. Selamat berjuang pangeran. Gimana sih si Mio ini? Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye.